Bocah 12 tahun Farel Prayoga yang viral usai menyanyi di Istana Merdeka pada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 akhirnya sampai ke kampung halamannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Sesampainya di Bandara Internasional Banyuwangi, bocah kelas 6 SD itu disambut oleh Sekretaris Daerah Mujiono beserta jajaran Dinas Pariwisata Banyuwangi. Selain itu, sambutan hangat juga diberikan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat berada di kantor Pemda. Bahkan, orang nomor satu di Banyuwangi itu menjanjikan akan memberikan beasiswa pendidikan kepada Farel. Farel Prayoga, bocah 12 tahun yang viral usai menyanyi di Istana Merdeka Jakarta akhirnya kembali ke kampung halamannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Kepulangan bocah asal Dusun Sumberjo, Desa Kepundungan, Kecamatan Serono tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono di Bandara Internasional Banyuwangi. Usai dari bandara, bocah kelas 6 SD itu langsung bertolak ke kantor Bupati Banyuwangi. Sesampainya di Pemda, Farel disambut Bupati Ipuk Fiestiandani beserta jajaran SKPD dan ratusan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Bahkan, Farel berhasil mengajak goyang Bupati Banyuwangi beserta jajaran SKPD di panggung acara Gebiar Merah Putih dengan lagu andalannya yaitu Ojo Dibandingke. Tak hanya itu, di atas panggung, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menjanjikan beasiswa pendidikan kepada Farel Prayoga. Beasiswa pendidikan yang dijanjikan Bupati Banyuwangi itu merupakan hadiah kepada Farel Prayoga karena sudah bisa membawa harum nama Kabupaten Banyuwangi di kancah nasional. Sebelumnya penyanyi cilik asal Banyuwangi ini sempat menggoyang Istana Negara dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Bahkan dalam acara tersebut Farel berhasil membuat seluruh Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo ikut bergoyang. Abdul Aziz, CTV Banyuwangi.